Iya Pak De ya. Heh. Anklopan Ora atau iki mangane listrik wae kuwi. Oh, mangan listrik nang kesetrum cangkeme engko Pak De. Pak De, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam itu ngapain lagi Pak De? Ini tadi habis ganti ringket joran pancing. Ringket itu apa Pak? Ringket itu untuk ring, untuk mengatur liner itu senar ya, untuk mengatur liner jalannya itu senar. Bukannya liner itu yang kayak eyeliner itu Pak, yang buat mata. Itu garis mata. Nah, ikan garis itu istilah pancing itu senarnya line itu. Itu kok bisa muter sendiri tuh, yang muterkan siapa Pak Di? Ini anggota aku ini. Ini. Oh, ada anggotanya. Nah, aku takon kerja. Oh, disuruh kerja. Yuk, berarti di amplopi ya Pak Di. Amplopan atau? Ora, iki mangane listrik wae iki. Oh, mangan listrik nang kesetrum cangkeme engko Pak Di. Iya, ora lah. Itu apa Pak Di? Ini pemanas heater. Ini heater. Heater. Heater untuk mencairkan lem. Suasana. Lemnya lem pakai. Tak kira untuk mencairkan suasana. Epoxy. Jadi supaya stainless ini stainless ini kan kental dia, tidak rata. Ya. Jadi dikasih ini, dipanasi gini. Oh, dipanasi biar rata, meleleh dia, mencair. Manasinya enggak pakai kompor ya Pak Di? Enggak, ini saja menyala sudah ini. Oh, canggih ya Pak Di? Memang kalau kerja begitu ya tetap pakai obong-obong conger itu. Tapi. Wah, ini nyamuk. Obat nyamuk. Pak Di, malam-malam kerja tuh sudah sholat belum? Sudahlah, ini sudah lewat maghrib ini. Kok terus di videonya Sinta shootingan kok keluar kebul kayak mau keluar mak lampirnya barusan Pak Di? Itu obat ya, nyamuknya ya, Pak Di tadi itu ya? Biar sangar saja itu. Oh, sangar. Sangar. Itu diapakan kok digosok-gosok gitu? Memang kenapa itu pancingnya Pak Di? Ini awalnya rusak, lepas dia sudah anunya ringgitnya lepas, gara-gara robek dia punya. Oh, resinnya robek gara-gara narik ikan besar. Terus berarti Pak Di kalau mancing dapat ikan besar toh? Iya, insya Allah. Kemarin Bu Deli bilang dapatnya iwak welut buat kucing saja. Iya, rezekinya itu. Bu Deli nunggunya sampai malam tapi tidak ada dapatnya. Ya, kan rezeki. Pak Di, itu kaosnya kok ada gambar pentilnya? Jual. Pak Di seksi. Terus tak itu ambil yo. Iya. Itu Pak Di kalau di syuting begitu itu enggak malu apa Pak Di kalau enggak pakai baju begitu? Panas. Ini haternya panas juga. Oh, hater tuh panas. Hater tuh ya. Saya dengar dulu tuh yang namanya hater itu kan yang itu loh Pak Di, kalau Pak Di enggak ada yang suka, itu, ada yang enggak suka. Itu hater, ini hater. Hit itu panas, ter itu seseorang, berarti seseorang yang manas-manas sih ya Pak De ya. Yudu, ter itu pe. Pemanas gajinya Pak De ya. Berarti bisa buat manasi sayur loh Pak De. Yo, ya enggak bisa. Enggak bisa. Kalau panas membara ini, kalau terlalu panas. Oh, membara. Kayak api cintaku yang membara. Ngono ya Pak De ya lagune Pak De tuh. Itulah. Harus pakai kacamata ya Pak De. Iya, ndelok
lihat rapi tidaknya kan, rata tidaknya. Ini kan alhamdulillah rata sudah. Ini kok selalu sepi rumahnya Pak D itu? Memang Bu Deli kemana? Bu Deli lagi sibuk ngurus-ngurusnya Bu. Kok sibuk terus? Saya tidak pernah lihat Bu Deli sama Pak D sekarang, jarang itu bingung jajar terus cerita-cerita kayak kemarin-kemarin itu. Ya. Deli sekarang sibuk terus ya Pak D ya. Sibuk terus dia sekarang. Begitu. Iya. Terus Pak D sudah makan belum? Kalau makan malam belum. Nanti jam 7:30 lah. Berarti kalau mau tanya nengok apa, kalau ditanya mau makan jam berapa harus lihat jam ya Pak D. Iya, ya? Ini kan. Loh, nengok lagi. Jam 7:15 nih. Oh, jam 7:15. Ini seperempatnya di mana Pak D kok kurang? Ini ketinggalan di situ di dinding. Oh, di dinding. Nah, itu nak muter begitu pelan-pelan tuh kalau orang jalan sudah sampai mana Pak D? Iya. Nah, tidak bisa ngomong ini kalau ini paling 1 menit kan paling banter 5-6 putaran. Hitung saja orang jalan kaki 1 menit berapa langkah. Mau aku mau mumet-mumet. No. Saja kalau 1 menitnya per menitnya. Oh, begitu. Iya. Jadi habis itu diapakan Pak Sih? Ya, biarkan kering. Kalau sudah ngeras ya baru bisa dipakai. Ini Pak D pertahankan ini karena apa? Jasanya sudah banyak ini panjang ini. Berarti rusak terbaik gitu aja. Berarti kalau sudah mengeras terus bisa dipakai ya Pak D ya. Kayak lontong. Mengeras bisa dipakai dibuat makan soto ya Pak D. Jadi sudah tidak ada yang dilakukan lah ini. Ini keringnya saja sambil merokok. Oh, sambil merokok. Obat nyamuk ini biar enggak ada nyamuk. Nyamuknya ikut merokok ya Pak D. Takut sama asapnya. Memang kalau sudah rusak begitu terus didandani lagi, rusak dibetulkan lagi itu memang enggak boleh beli yang baru kah Pak D sama Budel itu? Ya boleh, tapi sudah banyak panjangnya Pak D. Oh, banyak. Yang panjang yang ini yang sedang nih 1,8. Ini yang sedang atau yang besar Pak D? Yang sedang nih. Oh, yang besar. Yang ini sedang. 1,8 meter. Kalau yang 1,6-1,5 masih ada di situ, tadi enggak pakai. Oh. Pakai yang panjang-panjang yang 2,2. Berarti kalau belum kering begitu Pak D enggak mancing lah ini. Malam Jumat. Biasanya kalau malam Jumat itu biasanya ada itu lho Pak D, tinggil-tinggil. Ya lah mereka akan cari makan sendiri. Kita enggak ganggu kita, biarkan saja. Pak D enggak takut itu? Insya Allah enggak. Ngapain takut? Pak D kesan-pesannya apalah buat yang penakut-penakut. Bilang Bu Deli juga penakut lho Pak D kemarin curhat sama saya itu. Kasih tahu Bu Deli, gak usah suka nonton channel yang ngeri-ngeri kalau takut. Dia suka. Seharusnya kalau suka nonton gitu kan, gak takut lagi sama barang halus. Barang halus begitu ya Pak D. Tapi kemarin dipegang berendul-berendul lah Pak D gak halus itu. Onewi rainya, nah itu kan nggak tahu itu benar atau bohongnya itu. Wes apa deh saya takut. Wes gitu aja nanti saya ngimpi juga nanti malah terus dimarah Bu Deli tanya itu segala sama Pak D. Nggak apa-apa lihat channel misteri itu nambah pengetahuan. Tapi ya jangan takut. Ngapain sudah berani nonton gitu kok takut lagi ya? Begitu ya Pak D. Ya udah gitu aja lah. Yalah Pak D koyok. Pak D jangan takut, enggak boleh jadi penakut. Nanti tak apalagi bilangkan lagi. Nanti tak bilangkan beliau Pak D ya. Iya. Yalah Pak D. Salam ya Pak D. Ya Pak D.
gitu aja lah ya. Besok kapan-kapan lagi tak shooting lagi kalau baterainya ndak habis ya Pak De. Iya. Ya Pak De, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.